guys, kita mau ke kebun teh di Solo, Solo Jawa Tengah. Maaf ya, ini nggak bawa tripod lupa. Hai, Yasmin mau jalan-jalan ya? Sudah bawa masker belum? Tak bawa masker. Ya, kemarin mama cariin ya. Nah, teman-teman, pas aku mau sampai di Solo, pas mau masuk ke kota Solonya, itu ada pembangunan kayak jembatan, kalau enggak jalan tol. Aku enggak tahu. Jadi kita diarahin untuk belok ke kiri. Jadi kita enggak bisa dapat suasana kota Solonya ya, yang di jalan utamanya itu, jadinya kita belok ke kiri begitu. Selamat menikmati, kita nonton YouTube aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe yang banyak. Ini Solo di bagian utara, jadi aku lewat bagian utara ya. Tadi itu saya.
kita sudah sampai di kebun teh, tapi kita cari tempat spot yang enak dulu, tempat-tempat yang santai-santai. Parkirannya luas dan kita cuma bayar Rp5.000 aja. Kelihatan nih, Rp5.000 aja. Tuh pemandangannya guys, gila nggak tuh? Oh my god. Aku nggak kasih back sound karena biar view-nya dapet, suasananya dapet banget. Nih, tuh, subhanallah. Ini kita muter dulu, cari tempat spot yang bagus buat kita ngevlog. Enggak sayang, mau pegangin kok. Kamu kok baik sekali sih. Tuh, nanti kita naik di atas. Halo guys. Kita udah di Kemuning, kebun teh. Tuh, jalan. Naik. Pelan-pelan ya. Lihat sini dong. Hai Yasmin. Lagi di Oma Rias Jogja. Kali ini kita lagi jalan-jalan di kebun teh Kemuning. Cus, lihat. Nah, udah lihat kan? Jangan lupa like, comment, dan subscribe Oma Rias Jogja. Dan follow juga Instagramku Oma Rias Jogja atau Febrianisi. Jangan lupa ya di subscribe. Oke, di sini ada apa aja yang? Ada pemandangan, ada tanaman teh. Terus? Bisa lihat kota Solo dari sini. Terus banyak kuliner juga, ada kopi, ada teh di sini. Jadi seru ya. Terus ngeliatin orang pacaran. Dan si kucing lari-lari. Hai. Hai. Seru enggak? Di sini selalu jaga kebersihan tuh, sih kan? Karena ada tempat sampahnya, guys. Udaranya juga sejuk, dingin sejuk udaranya. Kita naik yang tertinggi ya? Di bukitnya. Di bukit, tapi yang bukit ini nggak ada tehnya. Jadi aku nanti liatin tuh, pan.
pemandangannya sangat bagus. Banyak yang jualan bakso, cilok, terus teh kopi. Harganya sih terjangkau. Tadi aku makan mie. Udah serem banget. Hai. Udah yang tinggi. Pemandangannya menikmati suasananya. Bagus pemandangannya, sejuk udaranya. Yasmin? Suka. Suka.